Viral aksi seorang polisi pakai daster dan menyamar jadi emak-emak. Ternyata polisi itu sedang menyamar demi menangkap buron, yang sudah lama menjadi target. Aksi tersebut kemudian viral dan banyak beredar di media sosial. Satu di antaranya seperti yang diunggah di akun TikTok @bm.bgtt. Dalam unggahannya, ia membagikan potret sang polisi yang mengenakan daster hingga hijab biru tersebut. Tak lupa, ia memakai masker demi menutupi kumisnya, serta sambil memegang handphone serta kabel-kabel powerbank, layaknya kebanyakan wanita pada umumnya. Terlihat dalam video itu, tak ada yang menyadari aksinya itu, apalagi curiga. Sampai dia juga mengambil foto diam-diam targetnya. Di ujung video, barulah ia melepas daster dan jilbabnya, dengan seorang buron yang berhasil diamankan bersama barang bukti. Sontak unggahan video itu pun menjadi viral, dan ramai ditonton warganet. Sejak diupload, video itu sudah ditonton sebanyak 5,1 juta kali dan ribuan komentar.